Guys, balik lagi sama Senchan sini. Kali ini gua di Gugi Korean Grill. Menunya dikit ya. Di sini emang enggak halal juga sih, cuman all you can eat Korean Grill 99. Perfect. Tapi berhubung lagi diskon jadi 88. Gitu. Oke, yang pertama dari babinya sendiri ada babi samcan, ada babi manis, ada kemudian ayamnya ayam manis pedas, ayam manis dan ayam bawang, sapi iris. Udah sih, cuma tadi ada katanya sapi lemak, jadi berhubung sayang gitu makan ayamnya, jadi kita pesan sapi iris, sapi lemak, kemudian babi samcan, babi manis dan kemudian satu ayam manis pedas. Itu waktunya 90 menit ya, seperti standar lah ya sini. Gitu ya. Kalau suasananya sendiri sih lumayan. Jadi ini lokasinya dekat Waduk Pluit ya. Waduk Pluit tepat di ujung gitu ya. Nanti kamu kalian di ujung gitu. Suasananya sih kayak gini guys. Nah, biasa gitu ya, terbuka gitu ya. Nah, gitu. Yuk. Satu aja. Iya, nasinya satu dulu aja. Oke. Oke, yuk. Iya. Dagingnya ada sapi iris, beef enoki. Iya. Sambal babi manis. Iya. Oke. Okay. Okay. Ya. Yeah. Thank you. Nah, ini kita udah datang nih. Ini kompornya, tempat grillnya. Kita dapat kimchi, kemudian kita dapat bawang bombay ya. Nah, itu minyak. Kemudian nasi. Dan ini dia datang semua. Yep, terima kasih. Oh, ternyata dapat minum ya, guys. Banyak banget. Minum dari sampai kembung. Yaudah, mungkin boleh kita masakin bareng-bareng. Kemudian apa ini ya? Cuma enggak gitu jelas ini apa nih. Ini kayaknya yang pedas nih. Yang pedas, kemudian ini sapi lemak, kemudian waduh guys, ini enggak gitu kelihatan jelas sih ya. Tapi ya gitulah. Tadi pesan nasi satu dulu, kemudian ini sambalnya mana? Enggak tahu sambalnya apa, belum tahu. Oke. Okay. Nanti deh, kayaknya gue siap-siap dulu, nanti kalau udah masak baru kita lagi ya. Lanjut. Kita udah mulai masak. Enak Pak kayaknya. Kita masukin aja lah. Ah, ini kayaknya sapi nih. Katanya ini kayaknya sapi. Bentuknya mana? Kondong? Hah? Oh ya, undur. Bentuknya bersih jadi kurang. Top ya? Kan kayaknya yang ini sapi ya, yang ini buta apa ayam? Oh, kayaknya buta itu ya. Ya.
nyiarin dulu. Asik pak, asik pak, makan pak, makan. Gunting dulu, sediain gunting di sini guys, biasalah kayak Korea gitu ya. Masih belum matang lah itu, jauh nih kayaknya. Ya masih jauh. Ini ada tiga kok sempitnya. Apa lah, satu pakai yang gitu lah. Selamat makan. Mbak asin ya. Nah, ini babak pertama kita. Nah, benar kan ada sambalnya. Dan ini kalau salah sambal taichan katanya. Pedes asin gitu. Ini enak sih. Aduh pedes. Yang kedua ini lebih manis. Ini. Nah ini tauco. Kecap manis gurih gitu ya. Oke deh, kita langsung cobain aja. Gak usah pake ini dari tadi nih. Mantep nih, ya kan? Kayak taichan kan. Kita lagi mas. Cuman gak cobain. Ini dibilang barbecue. Bah, Korean barbecue tapi sebenarnya bukan Korean barbecue sih. Kalau barbecue barbecuean. Gua kalah. Not bad. Ini apa ini? Ayam kah? Ini ayam. Rasanya manis pedas gitu. Sama ini kayaknya enak. Oke. Cocok. Kalau nanya apa worth it? Kan lumayan sih. Rasanya lumayan. Dengan harga segini, kamu bisa makan sepuasnya dulu. Boleh lah. Takut merasa rugi, bisa pilih, pilih aja sapi. Wow.
menunya ini. Jadi membuat kalian yang pengen penasaran kayak apa ya, itu tadi menunya cuma sedikit. Kita 6 atau 7 lah dagingnya. Apinya juga cuma 2. Apinya banyak ayam. Ya wajar lah ya, cuma 88.000 atau 99.000, tapi kalau dari secara rasa oke. Bukan yang barbeque yang kalian bisa nikmatin kayak Kintan atau Onokabe atau Nifaku gitu ya. Beda, ini beda. Kalian jangan harapan gitu, karena di sini kayaknya jelas pasti dagingnya bukan, grade-nya pasti agak bawah lah ya. Makanya karena itu dia lebih dominan ke bumbunya gitu. Kalau sama kan benar-benar dagingnya gitu yang kita makan, tapi kalau di sini dagingnya dibalut dengan bumbu-bumbu gitu. Banyak sih bedanya. Kalau saya itu aja yang bisa kubagikan. Jadi untuk 88.000 lumayan oke lah ya. Dan kalau yang mau itu langsung aja tepat di ujung Waduk Kuwait gitu ya, kalian bisa lihat nanti untuk datang ke sini gitu. Oke, kita mau lanjut dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan enjoy life. Jangan lupa komen, subscribe dan like. Bye bye guys, see you again, bye.